Cubaan suara 1, 2, 3. 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 Hello semua, saya Michael dari MEMC Cases. So, hari ini kita akan unboxing. Tengok apa yang ada dalam kotak ni dan apa yang kita dapat dalam kotak ni untuk walkie-talkie ni. Let's go. So, apa yang best dengan walkie-talkie ni? Okay, boleh nampak dekat sini eh. Dia punya Wi-Fi punya signal dan SIM card punya signal. Okay. Ini adalah walkie-talkie yang diguna untuk berhubung dengan guna Wi-Fi dan SIM card. So, apa yang best dia? Dia punya range dia lah jauh. Memang jauh lah. Tak kira kita berada dalam Malaysia atau luar negara, kita tetap boleh hubung dengan walkie-talkie ni. Okey, jom kita unboxing yang ni. Okey, yang box dia akan datang, kita akan dapat macam ni. Box dia. Okey, so kita unboxing walkie-talkie ni. Okey, so kita akan dapat satu biji dia punya body walkie-talkie macam ni. Okey. Lepas tu, kat dalam dia, kita akan dapat bateri dia. Bateri untuk walkie-talkie ni. Okay. Dia punya clip dan dia punya tali untuk kita pasang dekat belakang walkie-talkie nanti. Okay. Dan charging cable. Charging cable untuk walkie-talkie. Okay, power adapter USB untuk kita charge walkie-talkie. Dan dia punya antena. Okay, dia punya antena. Dan dia punya menu. Menu untuk dia ada ajar kita lah macam mana nak setting untuk walkie-talkie ni nanti. Okay. So, pertama sekali sebelum kita masukkan bateri, saya akan sarankan kita masukkan dia punya antena dulu. Sebab kalau kita tak masuk dia punya antena ni, kita terus masuk cucuk bateri dan on, akan rosakkan walkie-talkie ni lah. Okay. So, dekat sini kita boleh masuk SIM card lah. Kalau kita ada SIM card, kita boleh masukkan SIM card dekat sini. Kalau tak ada mak SIM card pun tak ada masalah. Kita boleh link dengan Wi-Fi. Okay. So, kita masukkan. Okay. Nak turn on dia, tekan dekat atas ni aja. Turn on. Tekan lama sikit, kita boleh turn on kan walkie-talkie tu. Okay. Tunggu sekejap. Okay, untuk yang ni, yang ni yang saya pakai sendiri. Apa yang best ni, kita boleh berhubung dengan tak kira kawan kita berada dekat mana kan. Okay, kita tak boleh hubung, janji ada internet saja. Okay, so sekarang dah turn on kan. Okay, so kita tengok yang ni. Okay, dah turn on, sekejap lagi dia akan pop up untuk suruh kita sign in. Okay, dia sekarang suruh kita sign in untuk walkie-talkie ni. Jadi, yang account saya sudah sign in dekat sini. Tapi tak apa, saya akan ajar untuk settingkan walkie-talkie ni. Macam mana nak link dengan Wi-Fi dia. Kita tekan menu, butang manual ni untuk keluarkan dulu. Okay, kita pergi dekat manual kat bawah tu. Okay, dekat manual dekat bawah ni, kita boleh nampak kan dia punya Wi-Fi LAN. Okay, WLAN. Okay, untuk dekat WLAN ni, kita boleh cari kita Wi-Fi kita turn on dulu. Make sure kita punya Wi-Fi kita turn on dulu, Wi-Fi kita. Lepas tu, kita cari available Wi-Fi. Available Wi-Fi. Okay, available Wi-Fi ni kita boleh carilah Wi-Fi yang kita nak connect. Yang mana tu kita nak connect dekat Wi-Fi ni. Okay. Contoh kita nak connect dengan Wi-Fi ni kan. Okay, kita nak key dia punya password, kita terus tekan okay saja. Okay, dia akan keluarkan keyboard dekat sini. Okay, keyboard ni kita boleh untuk control dia punya key kanan, atas, bawah. Atas bawah ni macam ni. Tapi untuk keyboard ni cuma boleh dia akan bergerak ke kiri dan kanan sajalah. Dia tak turun naik atas dan bawah. Okay. Jom kita just pilih lah contoh nak password dia apa-apa je kan. Kita just key je lah. Okay. Just key je password dia apa-apa je. Okay, ini contohlah sebab password pun saya tak pasti juga. So, lepas kita dah siap semua, kita just pergi kepada OK, enter. Just tekan pada enter aja. Okay, kalau contohlah dia punya password ni dia ada nombor. Okay, kalau macam mana pula kalau nombor? Kalau nombor kan, kita tekan yang butang kat tepi ni. Okay, butang yang ni. Kita tekan sekali, nanti dia akan keluar nombor. Okay, dia sudah keluar nombor. Dia sudah keluar nombor lah contoh. 1, 2, 3. Okay. So, kita pergi enter. Okay. Kalau contoh password ni dah betul, kita tekan OK untuk connect sajalah. Okay. Okay, untuk password tadi, kalau contoh kita punya password tu, dia ada macam simbol ke apa kan. Dekat sini kita tak dapat nak cari dekat simbol dia dekat mana. Jadi, nak
Kita tekan macam tadi juga. Okey, tekan dekat tepi ni. Boleh nampak kan butang dua dua tepi ni. Saya fokuskan dulu. Okey, butang dekat dua ni. Ha, kita tekan yang dua titik ni. Tekan sekali. Dia ada, akan keluar nombor. Okey, kita tekan lagi sekali. Okey, dia akan keluar simbol. So, kita pilihlah contoh simbol apa yang kita nak lah dalam password kita. Dah siap semua tu. Kita just tekanlah enter. Okey, dah siap semua tu. Kita dah terus tekan enter. Okey. So, apabila dah connect dengan Wi-Fi, okey, dekat sini akan keluarlah yang connected Wi-Fi tu apa. Contoh. Okey. So, dia akan auto-save lah line, setiap kali kita onkan walkie-talkie ni, dia auto-save kita punya password dan dia auto akan connect lah dekat kita punya Wi-Fi. So, sudah siap dekat sini. Kita keluar dan pergi kepada app aplikasi dekat sini. Kita pergi dekat aplikasi sini dan kita pergi I already have an account. Just tekan dekat sini. Tekan mula-mula dia dekat sign out kan. Kita terus pergi kepada I already have an account dekat sini. Kita just tekan okay untuk kita punya username. Okay, username. Kalau contoh kita nak naik atas turun bawah kiri kanan kan. Naik atas turun bawah kiri dan kanan. Kita boleh kontrol dekat sini semua. Okey. Untuk yang dekat aplikasi ni tak payah kita tekan butang ni lah. Cuma dekat setting Wi-Fi aja kita kena tekan butang tu tadi. Okey. Apabila dah connect semua, kita just sign in je lah. Okey. Untuk yang ni, saya dah sign in. So, kita tengok yang ni. Okey, macam ni saya dah sign in. Jadinya, senang kita nak berhubung dengan siapa-siapa memang senang lah. Okey, kita just pergi kepada dia punya aplikasi ni. Kita just tekan ni. Saya cuba cakap dengan walkie-talkie ni eh. Cubaan suara 123. Cubaan suara 123. Cubaan suara 123. Cubaan suara 123. Cubaan suara 123, cubaan suara 123, cubaan suara 123. Cubaan suara 123, cubaan suara 123. Okey, memang best lah dengan walkie-talkie ni. Kita boleh cakap berhubung dengan kawan-kawan ke apa. Yang penting dia punya range ialah jauh lah, unlimited. Sebab janji member tu ada wifi, ada internet, dia kita tetap boleh hubung dengan kawan sebelah sana. Okey. So, satu lagi, okay, untuk beg ni, kalau berminat nak beli beg ni pun kita ada ready stock. Beg ni untuk sesuai untuk walkie-talkie, macam-macam walkie-talkie, multi-purpose punya walkie-talkie. Okay, so kita boleh clip dengan kita punya belt dekat sini. Jadi, so kita just velcro dan clip dekat sini lah. Ya, jadi, tak jatuh lah walkie-talkie kita. Okay, itu aja.